Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Al-Fakir hadir guna untuk mereview produk-produk terbaru dari GSN. Sebelum itu kita relax dulu seperti biasa. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita tampilkan produk terbaru dari GSN. Golok sembelihan full kayu nagasari. Cakep banget modelnya, melengkung ke bawah kayak Zambia yang sebelumnya ya. Ada full kayu johar, ada juga handle tanduk lamus dengan serangka kayu sonokling. Oh, cakep nih, banyak pilihan, banyak varian, banyak model di GSN ini. Insya Allah selalu menyuguhkan produk-produk terbaru dengan berbagai model, karena selera orang itu beda-beda. Dari bilahnya saja orang pengennya satin, pengennya mirror, macam-macam. Dari model bentuknya, handle-nya, ujungnya, bajanya. Nah, itu insya Allah kita akan tampung semuanya, kita akan merealisasikan semuanya keinginan daripada konsumen ini. Oke, kita review sekarang. Full kayu nagasari. Dipin kuningan di ujung serangka ngeplong dan di ujung handle ngeplong. Bisa untuk aksesoris, baik itu dikasih tali kur ataupun dari kulit sapi bisa. Simit mating dari tanduk kerbau hitam, pilihan hitamnya ini hitam legam ya. Sopal juga dipilihkan tanduk yang super, tanduk hitam utuh, tidak sambungan. Ring dari duralium, tanduk kerbau hitam, selutnya atau guardnya dari duralium juga. Oke. Rapi rapat, tidak ada kocak, tidak ada goyang. Langsung saja kita lihat dalam bilahnya. Nah, kalau Zambia yang sebelumnya itu dia di sebelah sini ada segitiganya, celekukan, sudut seperti model kopak rawing ya. Tapi yang ini lempeng. Maksudnya dia lurus seperti golok biasanya ini. Tidak ada celekukan sama sekali. Keren, satin polis. Ini tanpa mesin atau stok remove sehingga menghasilkan produk yang sangat presisi dan rapi. Finishing satin polis BG. Kita lap ya biar nampak jelas serat-serat bajanya itu, biar kelihatan. Ngelapnya pakai kain halus, bisa kain kaos. Oke, seperti ini. Oh, keren banget kan? Cakep banget. Material yang digunakan adalah baja PRJ Bilis Gen 2. Panjang bilahnya 30,5. Lebar di pangkal 3,2 mengecil, menipis ke ujung. Keren banget pengerjaannya, sangat rapi, detail, teliti. Sudah, baja sudah kita sebutkan, rangka juga sudah kita tes sekarang performanya. Benar-benar pelan saja, benar-benar halus. Kita kelok-kelokkan, benar-benar halus di kertas HVS yang lembab, bukan kertas HVS yang baru, tapi ini kertas lembab. Oke. Selanjutnya kita tes di kresek. Wow,
halus tajam, dikelokkan di kresek yang biru. Halus dari pangkal ke ujung, ketajamannya halus. Memang baja welis ini masih menjadi primadona di semua maker, orang-orang lama, pemain baru itu menjadi primadona. Perawatannya gampang, tajamnya awet, diasahnya juga empuk. Mau dibuat satin ataupun mirror juga bisa. Sangat gampang perawatannya. Baja welis itu. Oke. Sekali lagi, ini dikresek yang warna merah. Halus, tajamnya halus. Kita coba seperti biasa. Sangat halus. Susah. Oke, cukup, mungkin itu saja review singkatnya. Ini kalau untuk sembelih gaya dorong oke. Tebalnya tadi belum. Ketebalan 5 mili menipis. Tebalnya 5 mili. Stock remove, guys. Tempa mesin. Jadi presisi sekali. Presisi rapi. Yang suka ujungnya melengkung. Banyaklah orang-orang seleranya luar biasa. Saya setiap hari banyak sekali yang chatting. Tanya, konsultasi, wawancara, macam-macam orang di WhatsApp itu. Ada yang tanya ini itu, kadang ada yang inden itu. Kalau orang yakin itu inden dengan model yang sama, insya Allah hasilnya juga sama. Itu kalau yang yakin. Kalau orang ada yang maunya itu yang sudah tayang itu maunya. Tapi kalau sudah dibeli orang ya tidak jadi. Nah seperti itu. Jangan ada keraguan. Selama cetakan masih ada, insya Allah. Kalau masalah cetakan, mamanya cetakannya bermasalah, ya kita sampaikan, mohon maaf, cetakannya lagi bermasalah, ya kita sampaikan. Nah seperti ini, stok remove sangat presisi, rapi, kualitasnya bagus, full kayu Nagasari. Itu ada yang model kopak rawing, model Betawian, mujung candung, macam-macam. Dan ini kita dulu pernah di model Zambia ada celekuknya. Nah, ini di model lurus, ada model bui, macam-macam. Oke, ini keren menurut saya. Dibuat pajangan juga oke. Kayunya Nagasari itu kayu bertuah ya. Di sebagian daerah itu ini kayu bertuah. Jadi ada yang sangat sulit mencarinya. Makanya kadang dibikin gelang, bikin tasbeh, kalung, terus dibikin tongkat. Nah ini luar biasa, dibikin serangka dan handlenya golok, keren banget itu. Nah ini baja welis dan modelnya nggak terlalu aneh, artinya tidak dikasih celekuan, lempeng lurus ini ya. Jadi untuk pemula, bagi yang belum terbiasa mengasah, insya Allah dengan baja welis bisa tercapai ketajaman yang maksimal. Kalau ini sudah tajam dan sudah siap pakai, gitu. Saya tidak berani mengatakan tajam maksimal karena ketajaman itu hanya milik Allah. Jangan kita mengatakan tajam maksimal. Gitu. Yang penting kan kita sudah tahu performanya, ketajamannya seberapa kan kita sudah tahu. Di selis kresek juga sudah halus. Dikelok-kelokkan di kresek tipis ini juga sudah oke. Itu ya sudah cukup siap pakai untuk sembelian kambing oke, sembelian sapi juga oke. Ini tarik juga oke, dorong juga oke, tebal panjang kan? Tidak terlalu pendek. Oke, silakan bagi sahabat-sahabat yang mau inden, kita membuka peluang yang sangat lebar. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.
desain kehadiran. Itu seneng saya, ada yang komen-komen itu seneng. Jangan hanya melihat, jadi tinggalkan komen walau hanya nyimak. Oke, ajib, keren. Kalau hanya itu nyimak saja enggak masalah. Tinggalkan komen, kita seneng, lebih semangat gitu review. Setiap hari insya Allah akan kita tayangkan. Seperti itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.